Ya. Okey, sekarang saya nak tanyalah kepada anda semua, siapa dia peminat Awi dan juga Era Fazila? I rasa memang ramai dekat luar sana yang merupakan fans mereka, betul tak Cik? Nah, ini berita gembira kerana Awi dan Era bakal kembali bersama. Tapi jangan salah faham, mereka cuma akan bekerjasama dalam sebuah program yang masih dalam perbincangan. Terima kasih Alif Fahan bersama dengan Era pada majlis sambutan ulang tahun 3 dekad Wings baru-baru ini. Jom kita saksikan. Baiklah penonton, sekarang ini kita berada di majlis sambutan ulang tahun Wings yang ke-30 dan bersama kita adalah salah seorang tetamu khas iaitu Era Fazira. Apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Okey Era, mungkin antara lagu Wings yang Kak Era Fazira minat, mungkin boleh kongsi sikit dengan penonton Nesla? Antaranya, saya ingat lagi waktu itu saya kecil lagi, lagu ni, my favourite is Tamar Rashidah Utama. Nyanyi sikit boleh? Okey Kak Era Fazira, kita tahu yang sebelum ini Kak Era pun ada duet bersama Awi lagu Makrifat Cinta kan? Mungkin selepas ini ada projek tak untuk berkolaborasi lagi selepas ini? Ada. Kita mungkin nak bergandingan dalam teater. Saya dengan Awi ni, Alhamdulillah ada banyak aspek yang boleh digandingkan. Not just lakonan, maybe nyanyian, teater dan sebagainya. Dan ada juga projek nak mengajak dia untuk berkolaborasi untuk produce TV program bersama. So, insyaAllah. Tapi harap-harap tak adalah yang salah faham. Whatever pass is pass. So, sekarang ni kita lebih dah dewasa, kita lebih kepada business matter. Itu je. So untuk rancangan untuk berkolaborasi bersama Awi untuk host program ni, adakah konsep dia macam mana? Lifestyle ke ataupun bercerita pasal bisnes ke atau macam mana? Itu kena tunggulah. Era pun masih lagi nak mencari masa yang sesuai untuk berdiskusi dengan Awi. Okey Kak Era, mungkin update daripada Kak Era selepas ini mungkin ada teater ke ataupun filem yang akan muncul? InsyaAllah dalam bulan November sekarang ni saya sedang nak masuk kandang syuting untuk drama berantai. Dan selepas itu ada perancangan untuk buat teater bulan 11, dalam 20 hari bulan 11 macam itulah. Tapi Awi tak adalah.